Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat hari ini? Umi doakan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipermudahkan urusan mencari rezeki, diberikan kesihatan yang baik, umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, sahabat, Ramadan hampir tiba dan kemudian kita akan menyambut hari raya. Jadi sahabat, bermula hari ini Umi akan mula membuat cookies untuk jualan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini Umi buat apa tu? Ombak Rindu. Ombak Rindu. Nama kuih pun dah tak ingat. Ombak Rindu sahabat ya. Bahan-bahannya nanti Umi akan letak di deskripsi, sahabat boleh tengok ya. Mungkin ada sahabat yang tak tahu di mana deskripsi tu. Okey, sahabat boleh tengok di bawah tajuk video, ada macam arrow ke bawah, sahabat tekan iaitu di situ ada resipi untuk ombak rindu untuk hari ini. Okey, apabila masak nanti prosesnya Umi akan tunjukkan satu persatu. Okey, sekarang adik Umi sedang membentuk ombak rindu itu dengan menggunakan satu sudu, satu TSP. Satu TSP. Kemudian diletakkan di situ. Dan seterusnya, Izani akan menekan dengan garpu, membentuk, okay, menekannya dengan garpu supaya dia menjadi bentuk yang sedikit leper, okay. Dan supaya mudah untuk kita letakkan coklat putih dan badam di atasnya nanti. Sahabat, bentuknya jadi seperti ini. Apabila Izani menekan dengan garpu, bentuknya jadi seperti ini. Okey sahabat, ini adalah badam yang telah Umi bakar di dalam oven dan Umi tunggu dia sejuk sebelum Umi letakkan di atas ombak rindu tadi. Okey, ini badamnya. Tengok, Izani sedang menekan-nekan dengan garpu. Kemudian adik Umi sedang mencedok dari dalam bekas untuk ukurannya, ukuran ataupun berat dia lah. Kita gunakan sukatan T1 TSP. Ok sahabat, seterusnya Umi dah panaskan oven dan Umi akan bakar di dalam oven industri ini. Selama 10 minit di atas, 10 minit di bawah. Okey sahabat, untuk memudahkan Umi tahu 10 minit di atas, Umi menggunakan ini. Bila dia berbunyi nanti keting, Umi akan tukar yang atas turun ke bawah dan yang bawah naik atas. Okey sahabat, inilah ombak rindu yang telah siap dibakar. Dia ovenkan ya. Kemudian apabila dia sejuk, kita akan buat seperti itu. Yang putih tu adalah coklat putih, yang di atas tu kita tampalkan dengan badam, sebiji badam. Okay, jadi sahabat, setakat ini dulu perkongsian Umi untuk hari ini. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Umi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dalam video seterusnya. Masih lagi dengan cookies ya sahabat, sebelum menjelangnya hari raya.